Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my channel adalah MODYN. Sedikit sama detailnya, banyak sama kita lapar, kita kongsi rezeki tu barulah barakah ya. Ha, so apa khabar rakan-rakan mak? Daripada Sabang sampai ke Merauke, daripada seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada, termasuk rakan-rakan daripada semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuk Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei dan salam, mak mengharapkan yang terhati dirahmati Allah, dapat meragukan ajaran seperti biasa. Tak sihat, jangan bertangguh, jangan berlengah, jumpa pakar perubatan kandang bercegah itu lebih baik daripada bumi mati. You all tahu tak, hari ini balik lewat, sampai rumah, azan maghrib dah berkumandang. Sebab kat dekat kantor kerja tadi ada program, ada aktiviti yang meraihkan kawan-kawan yang bersara. So, mak terpaksalah mengikuti acara tersebut sampai selesai. Eh. Dan dijamu dengan makan mie kari sedap pula. So, balik rumah sampai rumah ni ada pula orang tengok. Oh, satu besin kupang. Tak dibuat esok busuk. So, malam ni kita nak buat kupang goreng lada basah. Tumis lada basah. Jom bagaimana keseruannya. Barang-barang ni simple je. Mak ada serai. Kemudian kita ada bawang putih, lada cili, lombok, lada besar ni, sedikit bawang besar ni, mak potong tiga tadi. Kemudian belacan, terasi, kemudian ada kunyit. Ada kunyit. Halia, mak lupa nak taruh. Tak tahu halia pun tak apa, tak ada masalah. Yang penting, benda ni semua ni, yang you nampak ni, serai ni kita tumis je, tak payah blend. Yang lain ni semua ni, kita blender. Daun ni tak payahlah ke blender. Daun kunyit. Kita masukkan je nanti. Jom, mak nak pergi blend sebentar. Bawang Holland nanti masa tumis, mak campakkan. Okay, sekarang ni kita ni mak dah blend. Mak dah blend nampak ni. Dia masukkan bawang Holland. Berserta dengan serai tadi. Mak punya speaker ni, mak dah cas pun dia tak mahu. Mak kena pegang. Takut nanti kalau dia tak ada menyala ni, dia tak akan hidup. Dia tak ada suara nanti. So, kita godak-godak sekejap. Okey, sekarang ni baru. Lepas tu kita masukkan kita punya bahan yang telah kita blend tadi. Nah, okey. Air dalam ni kita ambil. Nah, ini kita masak kupang ya. Masak kupang kan nampak? Ni sampai betul-betul dia mendidih dulu eh. Ha, biarkan dulu sampai dia menggelegak baru kita masukkan. Kau masukkan juga daun kunyit. Ha, dah biarkan sekejap. Jangan ke mana-mana. Okey, dah menggelegak ni, mak akan masukkan mak punya secukup rasa Maggi ya, eh. Masukkan. Ha, kupang ni dah sedia menanti ya. Okey, cukup. Mak kena tak balik. Speaker mak ni masalah. Apa masalahnya? Okey, nampak? Ha, ni nak goreng, nak masukkan kupang. Sekejap eh. Air tadi ni, kendi sekejap. Mak ceduklah kupang mak ni tadi ni. Dia tengok eh. Mak dah basuh bersih kupang ni eh. Ni, kupang ni. Eh. Nampak? Terus masukkan. Sebab mak dah basuh bersih. Kita semukan kupang ni tak boleh simpan besok. Nanti dia busuk. Ha, masukkan semua. Jangan tangguh-tangguh. Ha, nanti kita aduk dah merata. Ya. Penuh kuah. Okey. Kita daun dia merata. Air dalam tadi ni kita ambil lah. Air dalam ni kita ambil. Okey, sisirkan tepi dulu. Ha, proses ni agak kuali tak berapa besar. So, kena rajin balik-balikkan. Ha, balik-balikkan. Dia tak payah tu air. Dia akan keluar air. Kupang akan berair. Ha. Kupang akan berair. Ya. Hashtag kupang akan berair. Kupang. Ha. Kupang berair nak. Dia akan keluar air. Tak payah tu air lagi. Ha. Ni sampai dia menggelegak. Nanti bila kita buka tu, kita tengok. Dia dah masak ke belum. Ha. Bau dia dah sedap ni. Nampak? Kena rajin balik-balikkan ya. Eh. Macam nak bersih lah, nampak? Sampai dia menggelegak. Kuali kecil ya. Tak apa, kuali kecil tak ada masalah. Tapi kau kena rajin bolak-balik, bolak-balik. Yang bawah naik ke atas. Ke atas ke bawah kan ya. Tangan kau kena kuat. Okay, biarkan sampai dia mendidih. Jangan ke mana-mana guys. Jom, mari kita lihat
Ni mak dah tutup ni pakai penutup besar ni kau. So kita nampak kita buat balikan dia. Kita buat balikan, kena kerja lebih sikit lah. Ada maklum lah kuali kecil eh. So biar-biar. Hari ni kita tak makan nasi pun tak apa. Kita makan kripang dia. Mak nak rasa kuah dia sekejap. Sekerap pula sekejap. Sekejap eh. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, kuah dia manis, segar. Ni dia kupang tak perlu lama. Dia sekejap dia dah masak ya. Kita balik-balikkan. Dia yang bawah naik ke atas, yang ke atas jadi ke bawah. Jadi dia masak satu ya. Dia tak ada masalah. Mak tak macam pegang mak punya speaker ni ya. Tengok. Cuba kita ambil yang bawah ni, kita tarik kat sini. Okey, goreng tumis lada basah sedap oh. Sedap eh. Serai tu berikut eh. Nanti mak tunjukkan. Ni benda ni panas. Mak sepitlah juga sekejap. Mak alihkan sini sekejap. Okey, tak nampak muka mak tak apa eh. Kita akan buka kupang ni. Ni dia dah masak dah. So, mak nak cakap dengan you all, kita kupang ni, ni panas. Panas sangat. Kita makan ni, kita kena buang. Oh my god. Very hot. Oh, panas. Contohnya, kita akan makan ni panas lagi. Kita buang. Yang macam rambut ni, nampak ni? Ha, ni, kita buang. Kita jangan makan. Nanti kau buat menyebabkan kau sakit, perut. Ni panas lagi. Gunting lah. Mak akan tunjuk. Yang macam ni. Ni apa? Ni. Ni macam rambut-rambut ni buang, jangan kau makan. Tak perlu dimakan. Kita hanya makan yang ini. Memang sedap. Ni dah masaklah. Tak ada masalah. Memang dah ngam. Kuah dia pun sedap. Okay guys, ini hasil kejadiannya. Sebahagiannya ada lagi dalam kuali. Ha ni dia. Nampak kupang tu bila dia tengah nge, dia dah masak lah. Mak dah bolak-balik. Panjang juga video tapi taklah mak nunjuk sepenuhnya. A sampai Z eh. Kita cut. Jadi hasil inilah kupang ni. So dia mak akan cakap. Ha ni. Isi dia bagus. So yang mak cakap tadi, your kopek ni, kupas ni panas. Mak ajar you all nak makan dia. Kan ada benda yang tersentil nampak ni. Yang tersentil ni. Ni kau kena buang. Ni tak boleh makan. Dia macam rambut-rambut kotor tu tak makan. Yang ini je kau makan. So masuk mulut. Fresh. Very delicious. One more. Ni nampak? Nampak ni? Jojo. Ini jangan dimakan. You cannot eat eh. Nak tekut sikit perut. Buang. Tarik je. Just tarik dia. Tu, ambil yang ni je. Jangan muka mak sekejap. Sekejap mak naikkan muka mak. Sedap. Sangat sedap. Satu lagi. Mak tunjuk. Benda ni kita buang. Kotoran nampak ni, kotoran ni. Dia punya yang macam rambut ni kita buang. Jangan makan ya. Buang. Ambil enam isi ya. Kuah dia manis. Sedap. Caranya boleh nak buat sambal lada kering. Tapi mak tukar. Buat lada basah. Sedap. Okay. Ini hasil kejadiannya. Kupang tumis. Lada basah. Nampak sedap. Nampak. Ada serai. Daun kunyit. Berasap lagi. Tapi memang rasa mantap. Okey lah. Simple je. Mak tak adalah taruh sos. Tak ada benda tak bayar. Gunakan cara kaedah kampung yang dulu-dulu kala punya. Okey. Jumpa anda di puncak kejayaan. Kurangkan kontroversi. Tingkatkan prestasi. Hiasi peribadi. Yang penting berdiri di atas kaki sendiri. InsyaAllah.
doa selalu, bahagia yang mengiringi. Okay, yang baru nak bergabung silakan. Dan bergabung, thanks for watching, thanks for your support. Okay, bye. Sayang you all. Assalamualaikum. Jawab selamat tau. Okay, bye.